Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Jawan, MCO Masah Celaraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Gunung Kidul. Ini dengan Mas siapa? Budi Susilo. Budi Susilo ini, Mas Budi ini satu bulan yang lalu ya? Iya. Satu bulan yang lalu kesini itu pakai krek ya? Sudah pakai krek betul ya? Iya. Nah ini Mas Budi ini mengalami cedera ACL ya, cedera ACL dan MCL ini. Ini goyang kakinya ini. Nih, sini. Ini ACL-nya ini, contohnya ini. Nih, nah ini. Kelihatan toh? Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini cedera ACL. Nah, ini kakinya sudah mengecil ini. Ah, kakinya mengecil sekali ini. Ya, ini kakinya mengecil sekali. Jadi, satu bulan yang lalu dia pakai krek. Naik motor pun nggak bisa ya, bisa. Istrinya yang menyetir itu. Nah ini keluhannya adalah nggak bisa nekuk, coba kaki tekuk. Oke itu tekuk. Nah ini jaraknya segini, ya jaraknya hampir satu kaki. Coba samping, dari samping. Ya, nih, ini jaraknya satu kaki ya, ya kan? Tuh ya, sudah mentok loh ini. Iya sudah mentok. Oke. Nah ini tinggal tidak bisa nekuk aja. Sakit ini? Halo. Lu, biar enggak ngene gitu lali toh. Mboten ngene. Karena sakitnya dulu di sini ya. Sakitnya dulu di sini. Kalau ini kan beda ini. Jadi Mas Budi mengalami spasme ya. Apalagi ini. Aduh. Lah, ini kan ini sakit kan nih. Beda kan? Beda. Jadi enggak bohong toh? Bener kan? Apalagi ini Mas ya. Ini. Jadi awalnya ini dulu lurus aja ya, belum seberapa itu kemarin tuh. Segini ya, cuma ya, segini ya. Cuma segini aja ya. Jadi enggak bisa lurus dulu. Sakit sekali. Ini sudah tidak ada peradangan. Ini Mas Budi ini mengeluhkan belum bisa nekuk maksimal. Jadi sudah satu bulan ya. Bulan. Kemarin tanggal 15. Eh 15 ya. Ini tanggal berapa? 12 ya. Sekarang 12. Waduh. Inilah. Jadi seseorang atlet, olahragawan hobinya main ya badminton atau main bola, setelah mengalami cedera ACL akan menyisakan yang namanya spasmo. Ini sudah sisa. Sudah peradangan sudah hilang, tapi ini spasmenya masih belum. Apa spasme itu? Spasme itu adalah kekakuan pada otot. Nah ini perlu dirilis ini. Bener ya? Nah ini nggak apa-apa ya? Oh aman aja nih. Tidak sakit. Sakitnya nggak seperti ini toh dulu, sama? Beda. Sakit kemarin tadi lah. Sakit kemarin. Sakit kemarin ya. Astagfirullah. Halo. Ketoke wingi ora ono istighfar ya? Ada. Oh, ada. Allahu Akbar. Lemes saya lemes. Dan ini harus sudah selesai ya. Ini sampaikan istrinya stop ya, ACL. Kerjanya sih bener ya. Pelan aja Pak. Oh pelan aja Pak. Oke tak pelan nih. Pelan lah. Ini pelan ini. Seperti ini. Lo lah sepi sana pelan. Ya, ini pelan. Apa pelannya seperti ini? Ya, seperti ini. Ini pelan ini. Ya, bismillah, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Istighfar. Lu. Bismillah. Halo. Oke, sekarang duduk. Cek toko kakinya.
Tekuk kakinya. Yang ini. Ya semuanya toh ya. Ayo, tekuk kakinya. Tadi seberapa tadi? Segini tadi kan. Sekarang sudah. Oke. Masih ada, Pak. Coba ini. Tapi sudah ada perubahan toh? Ini belum selesai ini. Ah, ya kan? Oke. Sakit? Sudah. Halo. Sudah beda. Oh, sudah beda. Oke. Jadi setelah dari seminggu atau sudah merasa enak? Seminggu dari sini atau setelah dari langsung enak? Setelah dari sini langsung enak. 3 hari langsung kerja ya. Kerjanya apa? Hobi, Pak. Eh? Hobi. Wih. Tapi tumpuan maksimal di kiri. Oh gitu ya. Tapi hari berikutnya saya masuk siang telat. Wah. Ini enggak bisa buat jalan, sakit ini malah. Iya. Karena terlalu buat tumpuan. Alhamdulillah ya. Jadi langsung enak itu ya. Langsung plong itu ya, enggak kenyetan menah ya. Iya. Tapi kendalanya cuma itu ya, belum bisa maksimal kalau di. Karena masih ada trauma. Karena kalau ditekuk di ini di lututnya itu terasa narik. Kalau ditekuk gini gitu. Narik ya? Iya. Narik banget ya. Iya. Ya kaku antar. Ini sudah ada bunyi krek-krek gitu. Hah? Ada bunyinya krek-krek. Krek-krek-krek gitu. Iya, kalau ditekuk. Coba krek-krek bunyi enggak? Coba tekuk. Nah, itu. Jadi. Oh, bukan krek-krek tuh, mak trek. Nah, iya. Bukan krek 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 krek. Iya. Nah, coba tek lah dia. Coba. Nanti? Nanti. Ada. Oh, enggak. Ada. Ada. Lembut ya? Iya. Ya, tapi memang asik kali yang seperti itu. Coba tekuk lagi. Coba tekuk. Nah, sudah ada lagi kan? Nah, tadi kan jauh segini kan tadi. Ya kan? Coba lagi dimaksimalkan. Oke. Oke, sekarang tengkurap. Ronde kedua. Oke. Sakit enggak nih? Kalau ini? Oh. Apalagi ini ya. Woi. Sakit ini? Sakit, Pak. Sakit. Ini wow. Aduh, aduh. Mas Budi Santoso. Ketoknya pemain timnas juga namanya Budi Santoso juga tuh. Budi Sudarsono itu. Oh, Budi, oh, Budi Sudarsono. Enak banget ya. Eh? Terasa ya? Iya, terasa. Ayo sini. Iya, sakit toh. Relax, relax. Sakit? Sakit? Eh? Sakitnya sudah hilang. Sakit gak nih? Enggak. Eh? Waduh, tentu ya. Thank you.
Enak ya, kita akan reposisi. Oke, relax, mundur. Up. Relax ya, tangan samping. Oke, relax aja. Balik badan. Yo, relax. Oke. Sekarang tekuk. Iya. Hati kiri, kaki kiri. Wah. Lagi sedikit lagi. Oke. Ayo, coba. Nah, sudah ada perubahan ya. Nah, nanti dilatih. Coba kakinya diangkat, angkat kakinya. Tahan, turun, up, tahan. Nah, ini biar terisi. Sekarang cek jalan. Jangan diseret, jalannya biasa aja, angkat. Jangan nyeret, diangkat kakinya. Ah, udah beda? Sudah ringan? Yo, jangan, sudah biasa, iya. Yeah. Enggak seperti tadi. Udah enak. Belum bisa maksimal di mana? Yo, jangan dulu. Nanti kalau langsung maksimal rumah sakit tutup nanti. Ya, jadi bertahap dilakukan di rumah PR-nya. Ya, ini kita enggak memaksa harus kembali. Yang penting sudah ada perubahan kan? Perubahannya terbanyak tadi. Kan hampir satu kaki kan ini kan, ya tinggal sedikit, coba ya, cek lagi. Nah, tinggal sedikit kan ini kan, kan itu loh. Sudah ya. Terasa narik di sini. Sudah terasa narik, iya karena narik picit. Tadinya kalau gini, satu tarik. Jadi takut ya, rasanya ya, takut sakit, ya. Pokoknya sakitnya di... Iya, terus jadi sakut, takut kan? Iya. Ya. Karena trauma, oke. Sudah enak. Coba cek lagi. Tekuk lagi dua-duanya, oke, set. Oke, nah, tinggal sedikit ini, loh bisa. Nah, tapi udah bisa ini loh, ya kan? Nah, aman. Jadi ini contoh Mas Budi Santoso. Susilo. Mas Budi Susilo ini tadi mengalami pasca cedera ACL. Jadi satu bulan dekeni kesini, bawa krek kemarin. Sayang video kemarin tuh soundnya rusak. Mudah-mudahan ini bisa masuk YouTube. Oke, mungkin itu yang sampaikan. Jadi kalau cedera, betulkan secara sempurna. Hati-hati dengan cedera. Cedera baru tidak boleh dimasas. Apalagi di area yang luka itu akan berdampak lebih buruk dan akan lama penyembuhannya. Ini satu bulan langsung bisa jalan. Tiga hari langsung bisa jalan. Jadi dari sini 3 hari langsung bisa jalan. Langsung buat kerja. Oh, so kerja, alhamdulillah. Mantap. Luar biasa.